Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah selalu berada di channel saya. Oke, setelah sekitar berapa ya? Saya upload video terakhir kalau nggak salah tanggal 29 September dan sekarang baru bisa upload lagi. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan bahas tentang double picking. Jadi, double picking kita aplikasikan ke upper deuce mayor 7 minor 7 terus kemudian dominan 7 sama minor 7 flat 5. Double picking. Oke. Bagaimana double picking itu? Nah, kita langsung bahas di lanjutnya ini, oke teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, ya. Double picking itu seperti apa teman-teman? Ya, double picking itu jadi misalkan kita mengakses nada ini, misalkan do re mi fa sol gitu, misalkan do re mi fa sol. Nah, itu kita petik ini dua nada, dua 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 dua, seperti itu. Tua 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 tua, nah, seperti itu. Jadi satu nada pickingnya dua kali gitu, makanya disebut double picking. Nah, terus tapi kita menerapkannya itu di upper deuce ya, upper deuce. Misalkan ini dari mayor 7 ya, mayor 7 terus kemudian D minor 7 ya. Jadi urutnya nanti C mayor 7, D minor 7, E minor 7, terus kemudian F mayor 7, terus kemudian G 7, A minor 7, terus kemudian B minor 7 flat 5 ya. Jadi bentuknya seperti ini, cuman ada 4 bentuk yang perlu kita hafal. Jadi untuk bentuk mayor 7 nanti seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini C mayor 7, berarti kalau F ya di sini, seperti itu misalkan ya. Jadi bentuk satunya ini, terus bentuk duanya minor, bentuk minor seperti ini ya, ya cuman yang diapa perlu itu mayor terus minor terus kemudian dominan 7 seperti ini ya. Nanti ketemunya di G, terus sama minor 7 flat 5 nya ketemunya nanti di sini ya, seperti itu ya. Jadi nanti ya, nanti seperti ini urutannya, urutannya C mayor 7, D minor 7, E minor 7, F mayor 7, G 7, A minor 7, terus kemudian B minor 7, min 5, terus balik lagi C mayor 7, seperti itu. Nah, terus cara metiknya seperti ini kita ya, seperti ini. Terus baru pindah. Pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. G mayor, G7 sorry. A minor 7. Terus kemudian B minor 7 flat 5. Terus kemudian C mayor 7 lagi. Oke, seperti itu. Terus kembali lagi. Nah, terus nanti fungsinya apa teman-teman? Jadi fungsinya ini nanti untuk mensinkronkan antara tangan
kiri sama tangan kanan gitu, jadi untuk melatih sinkronasi. Nah, terus ini contohnya, ini saya menggunakan backing track dengan tempo 80 BPM ya, seperti ini. Dengan latihan seperti itu, kita akan menjadi terkontrol ya. Kita menggunakan backing track seperti itu dengan tempo yang dari pelan dulu seperti itu. Jadi kita mengontrol antara kanan dan kiri. Jadi tone harus jelas. Oke. Terus kemudian kalau misalkan ini saya naikkan menjadi 100 beat per menit seperti ini, 100 BPM. Dari 80 ke 100 kan terasa ya teman-teman. Jadi terasa pasti ada peningkatan gitu. Pasti ada peningkatan. Mungkin kalau teman-teman yang belum terbiasa pasti ada hambatan. Oke, kalau misalkan yang sudah lancar, kita coba lagi ke 120. 120 BPM ya.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya kasih contoh tadi di tiga kecepatan ya. Di 80 bpm, 100 bpm, sama 120 bpm. Dan nanti bisa kita tingkatkan semampu kita gitu. Ya. Oke. Nah, kalau teman-teman kepingin mendapatkan materi-materi yang lebih banyak, kita membahas apa namanya? Upper GS mayor 7, minor 7, dominan 7, minor 7, flat 5, lebih banyak variasinya bagaimana, latihannya bagaimana. Nah, silakan teman-teman hubungi nomor WA saya ini. Silakan teman-teman ikuti kursus gitar online saya. Nanti teman-teman bakalan saya bimbing step by step bagaimana mengembangkan bentuk-bentuk upper GS mayor 7, minor 7, dominan 7, minor 7, flat 5 ya. Mulai dari speed pelan sampai cepat ya, sampai teman-teman nanti bisa berkreatif sendiri ya, tentunya didukung dengan backing track yang saya bikin, mulai tempo pelan sampai cepat. Oke. Ya teman-teman, gas langsung hubungi nomor WA saya ya, saya tunggu ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.